warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Adik sangat suka menyanyi, terus hilang rasa sunyi. Sekarang baru tengah hari, mengapa perut sudah berbunyi? Perkenalkan, saya Adelia Sofia Putri. Saya kelas 4 SD Muhammadiyah Manyar Gersik. Kali ini saya akan menyampaikan full vlog tentang tips kuat puasa. Apa kalian pernah tiba-tiba merasa haus dan lapar saat berpuasa sehari penuh? Biasanya jam-jam yang sering kali kita merasakan hal ini adalah di tengah hari, yaitu ketika matahari sedang manis-manisnya menyapa kita. Nah, untuk itu Adel ingin berbagi tips itu agar tidak cepat haus dan lapar saat berpuasa sehari penuh. Yang pertama, hindari santap sahur terlalu dekat dengan imsak. Sebab makan terburu-buru bisa bikin kita lapar di pagi hari. Yang kedua, makan sahur perlahan. Ini dimaksudkan agar makanan dapat dicerna secara optimal. Kita beri kesempatan untuk lambung dan usus kita melakukan kerjanya dengan baik, sehingga nutrisi makanan dapat terjaga dengan baik. Yang ketiga, minum air putih secukupnya. Kalau pakai teh hangat, apa tidak boleh? Boleh-boleh saja kok, namun tetap akhiri dengan air putih ya, agar tubuh kita cukup cairan dan terhindar dari dehidrasi. Yang keempat, makan kurma saat berbuka puasa. Teman-teman tahu tidak kalau kurma mengandung banyak sekali gula dan mudah dicerna oleh tubuh kita loh. Hayo, siapa yang gak suka kurma? Adel suka sekali dengan kurma. Tips yang terakhir atau yang kelima, jangan bermalas-malasan. Setelah makan sahur, jangan langsung tidur. Sebab kita akan terbangun dengan rasa lapar dan lemas. Lakukan aktivitas bermanfaat untuk hindari kantuk. Bagaimana? Mudah kan? Yuk kita sama-sama menerapkan kelima tipsnya. Insya Allah puasa kita penuh dan lebih berkah. Amin. Oh ya, Adel masih punya satu pantun lagi nih. Pohon beringin daunnya lebat, batang besi mudah berkarat. Untuk kerabat dan juga sahabat, selamat berpuasa, semoga kuat. Baik teman-teman, itulah tadi Kul Fak Adel tentang tips kuat puasa. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STMM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak. SD Muhammadiyah Manyar.